Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari program studi S1 Farmasi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang obat yang bekerja pada enzim, yaitu salah satunya obat ibuprofen. Adapun poin bahasan yang saya akan bawakan yaitu yang pertama, definisi, meliputi definisi ibuprofen dan definisi beberapa peradangan yang disebabkan oleh ibuprofen. Yang kedua itu patofisiologi, ketiga mekanisme kerjanya, keempat jalur metabolismenya. Baik, langsung saja pada poin bahasan yang pertama yaitu definisi ibuprofen. Nah, ada yang tahu nggak sih ibuprofen itu apa? Jadi, ibuprofen adalah obat yang termasuk dalam golongan AINS atau antiinflamasi non-steroid. Ibuprofen bekerja dengan mengurangi hormon yang menyebabkan inflamasi dan nyeri tubuh. Mungkin ada yang bertanya-tanya, inflamasi itu apa sih? Jadi, inflamasi itu peradangan yang merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing. Ibuprofen bekerja dengan cara menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Sebagai dampaknya, nyeri dan peradangan menjadi berkurang. Selain mengatasi nyeri dan peradangan, ibuprofen juga digunakan sebagai obat penurun panas. Nah, ibuprofen sendiri meringankan nyeri ringan sampai dengan nyeri sedang. Di antara beberapa nyeri adalah dismenore, yaitu nyeri haid. Dismenore adalah nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau sewaktu menstruasi. Yang kedua itu ada nyeri pada sakit gigi. Kondisi munculnya rasa nyeri pada sekitar gigi dan rahang yang mempunyai tingkat keparahan yang bervariasi. Selanjutnya itu meringankan gejala rematik. Rematik adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan. Selanjutnya itu nyeri sendi. Nyeri sendi adalah rasa sakit tidak nyaman pada sendi, yaitu jaringan yang menghubungkan dan membantu pergerakan antara dua tulang. Dan masih banyak nyeri lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu patofisiologi. Apa sih patofisiologi itu? Patofisiologi merupakan ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit meliputi asal penyakit, permulaan perjalanan, dan akibatnya. Patofisiologi pertama yang akan kita bahas yaitu dismenore. Dismenore primer terjadi karena peningkatan prostaglandin atau PG, F2 alfa yang merupakan suatu siklooksigenase, COX-2 yang mengakibatkan hipertonus dan vasokonstriksi pada miometrium sehingga terjadi iskemia dan nyeri pada bagian bawah perut. Adanya kontraksi yang kuat dan lama pada dinding rahim, hormon prostaglandin yang tinggi dan pelebaran dinding rahim saat mengeluarkan darah haid sehingga terjadilah nyeri saat haid. Dismenore sekunder berhubungan dengan fisiologik dan patologik spesifik termasuk infeksi pelvis, kehamilan ektopik, kehamilan intrauterin, endometriosis, AKDR, dan kelainan anatomik. Selanjutnya yaitu nyeri pada gigi. Nyeri gigi dapat disebabkan oleh aktivasi reseptor nyeri pada pulpa gigi oleh rangsangan termal, mekanik, kimia, ataupun elektrik. Selain itu, pengeluaran mediator inflamasi juga dapat merangsang reseptor nyeri pada serabut yang mengantarkan rasa nyeri, serabut atau serabut eferen nosiseptif. Selanjutnya itu patofisiologi pada rematik. Patofisiologi rematik artritis terjadi migrasi sel inflamasi yang dipicu oleh aktivasi endotel pada pembuluh darah mikrosinovial yang meningkatkan ekspresi molekul adesi termasuk integrin selektif dan anggota superfamili imunoglobin dan kemokin serta menimbulkan proliferasi leukosit pada kompartemen sinovial. Selanjutnya patofisiologi pada nyeri sendi. Patofisiologi nyeri sendi poliartralgia dapat berasal dari struktur sendi maupun struktur sekitar sendi seperti kapsul sendi, periosteum, ligamen, sinovium, atau tulang subkondral. Beberapa penyakit penyebab poliartralgia seperti
rheumatoid arthritis atau RA, spondiloarthropathy, dan gout akan menyerang struktur spesifik yang menyebabkan gejala nyeri. Poin bahasan selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Ibuprofen bekerja dengan mengurangi hormon penyebab inflamasi dan nyeri tubuh, aktivitas analgesik atau penahan rasa sakit. Ibuprofen bekerja dengan cara menghambat kerja enzim siklooksigenase yang berimbas pada terhambatnya sintesis prostaglandin, yaitu suatu zat yang bekerja pada ujung-ujung saraf yang sakit. Prostaglandin atau PG berperan sebagai mediator inflamasi dan nyeri, juga menyebabkan vasodilator dan edema atau pembengkakan. Aktivitas antipiretik atau penurun panas ibuprofen bekerja di hipotalamus dengan meningkatkan vasodilasi dan aliran darah. Antiinflamasi pada umumnya bekerja pada enzim yang membantu terjadinya inflamasi. Namun pada umumnya obat antiinflamasi bekerja pada enzim siklooksigenase atau COX, baik COX 1 maupun COX 2. Ibuprofen menghambat enzim COX 1 dan COX 2 sehingga konversi asam arakidonat menjadi PGG2 terganggu. COX 1 berfungsi menghasilkan prostaglandin yang esensial bagi tubuh, misal di lambung dan ginjal. Sedangkan COX 2 baru terdapat ketika ada reaksi inflamasi. Ibuprofen menimbulkan efek analgesik dengan menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalis biosintesis prostaglandin seperti siklooksigenase, sehingga mencegah sensitasi reseptor rasa sakit oleh mediator-mediator rasa sakit seperti bradikinin, histamin, serotonin, prostasiklin, prostaglandin, ion hidrogen, dan kalium yang dapat merangsang rasa sakit secara mekanis atau kimiawi. Poin bahasan selanjutnya yaitu jalur metabolisme ibuprofen. Metabolisme primer ibuprofen adalah reaksi oksidasi yang melibatkan enzim-enzim CYP450. Metabolit primer ditemukan di dalam urin, kebanyakan adalah 4-hidroksi ibuprofen dan 2-hidroksi ibuprofen, 3-hidroksi ibuprofen, dan sedikit 1-hidroksi ibuprofen. Metabolit hidroksi dan karboksi tersebut tidak aktif secara farmakologis. Ibuprofen di metabolisme sempurna, namun terdapat sedikit obat yang tidak diubah atau obat utuh ditemukan di dalam urin. Terdapat perbedaan rute metabolisme pada enantiomer yang berbeda. S-ibuprofen secara dominan dimetabolisme oleh CYP-C29, sedangkan R-ibuprofen dengan CYP-2C8. Kira-kira 50-65% R-ibuprofen diinversikan menjadi S-ibuprofen melalui asil-CoA tioester oleh enzim alfa-metil-asil koenzim racemase atau AMACR. Metabolisme sekunder ibuprofen melalui glukotidasi terjadi melalui enzim-enzim UDP, glukuronosil transferase atau UGT. Ikatan kovalen ibuprofen glukuronida dengan protein plasma dapat meningkatkan risiko toksisitas. Konjugasi tiol juga terjadi meski dalam jumlah sangat kecil, yaitu kurang dari 1%. Nah, jadi itulah tadi sedikit paparan materi dari saya mengenai ibuprofen. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterima dan memberi manfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.